Pertemuan ini adalah pertemuan sakral, karena di rapat ini akan ada perubahan kapten dari divisi keempat. Dih, cemen banget si Darko. Masa gitu doang takut? Padahal dia loh yang ngajak tawuran. Apa iya Darko takut tawuran? Atau dia punya trauma saat tawuran? Kok perasaan gue gak enak ya? Gue takut kalau kejadian itu bakal terulang kembali. Gue belum bisa ngedalamin diri gue sendiri. Apalagi si Pansu gak ada di sini. Gak mungkin gue kasih tau mereka kalau gue ada sisi gelap tersendiri. Kenapa harus dia? Kenapa gak gue aja yang dinaikin jadi kapten divisi? Sini, ngomong depan gua. Gua gak bisa denger lu dari sana. Sialan, gara-gara kemarin tubuh gua rasanya sakit semua. Kalau gua maksain buat habis-habisan hari ini, yang ada gua bisa ambruk. Guys, hajar mereka! Mampus lu pada. Gimana Van? Aman? Iya aman Nyon. Si Darko mana ya? Gak tahu. Katanya dia bakal nyerang di bagian barat. Nah itu tuh orangnya. Oh iya, gua pikir dia kabur karena ketakutan. Gila lu, gak mungkin lah. Dia gak bakal ninggalin kita. Gila, si Darko ternyata jago juga berantemnya. Iya ya, gua juga baru tahu dia jago berantem. Ya udah, ayo kita samperin. Ayo. Kok? Hah? Lu nggak apa-apa kok? Gua nggak apa-apa. Anjir, ini semua lu yang hajar kok? Seriusan kok? Lu yang bantuin mereka semua? Enggak kok, gua dibantu anak-anak bagian barat. Bantu apa dah? Belum juga sempat bantuin. Semuanya udah dihabis. Kalian berdua gimana? Kenapa udah join kesini? Iya Van, benar juga. Ayo balik lagi. Yaudah, kalau gitu suruh sebagian anak-anak barat buat bantu kalian. Gua hampir selesai di sini. Iya kok. Ayo ikut gua semuanya. Kayaknya ada yang Darko sembunyiin dari gua. Dan selama ini gua juga nggak tahu Darko jago banget berantemnya. Apa mungkin Darko pentolan sekolah ya di sekolah lamanya? Ini orang benar-benar mau ngincer gua kayaknya. Lu mau lari kemana lagi, Dan? Lu pikir bisa sembunyi di belakang anak gua lu, ha? Sini, lu one by one sama gua sekarang. Kayaknya lu mau benar-benar ngajar gua, Ros. Lu salah pilih lawan, Ros. Tapi sebelum itu gua bakal kasih penawaran bagus ke lu. Gimana kalau lu suruh anak-anak buah lu buat ngalah aja? Dan lu gua bakal kasih keuntungan yang sangat besar. Gua bakalan kasih lu hasil setoran mereka per hari sebanyak 50%. Gimana? Gua tahu lu juga sama busuknya sama gua. Ini kesempatan emas, Ras. Jangan sia-siain. Lucu lu. Kalau lu mau tahu, ini adalah momen yang udah lama gua tungguin. Gak mungkin gua sia-siain momen ini hanya karena penderitaan orang lain. Dan sekarang, gua bakal hajar muka jelek lu itu sampai anak buah lu gak bakal tahu muka asli lu gimana.